Okay guys, welcome back my channel Lemsa YouTuber. Kini kita pantau update terkini helikopter rakitan anak desa karya Bapak Usman Jalil Tehok Jambi. Dapat kita lihat itu tidak ada baling-balingnya karena kemarin waktu pengetesan sudah mau ngangkat, ternyata baling-balingnya patah ya. Di bagian penyambungan lasannya itu kurang kuat, jadi patah, dan sekarang sedang diperbaiki untuk baling-balingnya. Nah, jadi mohon maaf para netizen, helikopternya ini belum bisa terbang, belum bisa mengangkat karena kemarin saat pengetesan katanya sudah mengangkat sekitar 1 meter, terus baling-balingnya patah dan jatuh kembali. Nah, untung saja tidak terjadi oleng dan terguling-guling, tetap dia di posisinya. Cuma baling-balingnya yang patah, dan sekarang baling-balingnya sudah diangkat mau diperbaiki sehingga bisa lebih kuat. Maklum guys, ini adalah eksperimen, jadi tidak begitu dibuat langsung bisa terbang seperti di pabrik ya. Ini adalah eksperimen, jadi uji coba, dicari kelemahannya, diketemukan kelemahan di sini, kelemahan di sana, dan nanti ujung-ujungnya akan menjadi helikopter yang sempurna dan bisa terbang. Nah, begitu informasi terbaru mengenai helikopter Bapak Usman Jalil yang baru ini, yang warna putih, nanti akan di update kembali setelah ada perubahan lagi. Demikian para sahabat netizen, Bapak Usman Jalil, Lensa YouTuber, menginformasikan.